cakep. Aku lagi goreng telur sama rebus ubi. Jadi nginep di sini tuh enak, ada dapurnya jadi bisa masak. Ini ngepong, kan nyamuk itu dapurnya. Halo, aku mau petik stroberi yang ada di belakang villa. Ikutin aku ya. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Dek, kok sih dek? Ini dia kebun stroberi yang ada di belakang villa. Stroberinya udah mulai merah-merah, ada yang besar. Yuk kita cari stroberinya yang udah matang, udah gede ya. Ini kita bisa pakai gunting. Iya. Sama ini tempatnya. Makasih, Mbak. Ini stroberinya udah banyak yang merah-merah. Ini ada yang merah. Kosek, Dek. Sebentar, yang merah banget aja sana loh, sana loh. Mana ya yang merah ya? Sebentar. Tuh udah merah tuh. Yang ini, Dek. Ini nih. Ya itu juga bisa. Coba dipotong, Dek. Dipotong, Dek. Nanti cantik, Bos. Ya, diambil taruh sini ya. Taruh sini, Dek. Total. Mas Nata juga mau metik stroberi. Dapat yang gede. Mana lihat dong stroberinya. Adek dapat stroberi berapa? Tuh dapat satu ya. Mau dimakan, Dek? Hah? Mau cek. Mas tak pencet video ya? Mau video. Di bulan setelah Agustus biasanya stroberi yang ada di daerah sekitar Tawangmangu itu udah mulai berbuah. Di sini udah banyak yang besar-besar nih. Sekilonya 80.000. Jadi kamu bisa petik sendiri di sini, kasih keranjang sama mbaknya, kemudian nanti hasil yang dipetik itu ditimbang terus bisa dibawa pulang. Aku mau bikin jus dulu ya.